Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya menambal box kulkas ya. Jadi bagaimana cara saya menambal box kulkas adalah saya menggunakan lem ya. Saya menggunakan lem Raja Wali. Warnanya kuning itu loh, kastol, kayak kastol. Kemudian ini karet, saya gunting dibentuk sedemikian rupa seperti ini, kemudian dikasih lem, digunting ini ya. Terus kulkas itu kalau kita baru beli, teman-teman, yang bolong itu adalah kalau bawaan dari sana ya. Yang pasti ini untuk air ya, mungkin, atau angin. Kemudian itu lampu dan baut-baut, bekas baut begitu. Itu juga kecil di situ. Itu di ini bekas apa? Linggisnya ya, joblos begitu ya. Jadi ditempel dengan menggunakan karet seperti ini, dikasih lem, kita tempel aja gitu. Itu terus ditunggu kering. Tadi saya kalau yang ini masih menunggu antrian ya. Hari kali ini saya sudah dapat satu yang di sebelah sana. Ini sudah siap dikasih air, teman-teman. Tadi saya tempel ini saya tempel sudah, kemudian sini juga sudah ditempel, ini juga, itu selang udaranya, ini juga sudah. Jadi ini sudah siap dikasih air untuk diisi dengan ikan hiasnya. Lalu kalau sudah siap, nanti akan saya bedakan seperti ini. Ini khusus untuk indukan ya. Jadi box yang pertama untuk indukan, box yang kedua itu maksudnya gini. Umpama saya punya gubi PE apa ini? HB White ya, yang satu jenis ini. Ini HB White satu jenis. Maka ini saya anggap indukan. Kemudian di pojok-pojok sini biasanya ada anaknya yang baru lahir ya. Itu saya pindah ke sini umpamanya. Nanti ini kalau sudah kelihatan jantan betinanya seperti ini. Ini sudah kelihatan jantan betinanya. Yang ekornya merah dan ada siripnya gitu, atau apa itu earnya, maka kita pecah lagi menjadi dua kulkas ya, dua box untuk yang jantan dan yang betina yang remaja itu. Jadi satu jenis gupi membutuhkan untuk indukan, kemudian untuk buraya, kemudian untuk jantan, kemudian untuk betina ya, sekitar 4 lah. Kalau 3 ya bisa sih, nanti betinanya kita taruh di tempat yang khusus agak kecil begitu, enggak apa-apa kalau kita kurang box. Tapi karena ini box kulkas saya lumayan, nanti ada yang mau ngambil lagi sudah ditawari ya. Ya satu jenis itu saya kasih 4 box. Baik, seperti itu saja untuk penanda hari ini, tanggal 26 Februari tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harinya hari Senin ya. Saya kasih tahu
apa itu? Bentar. Oh, judulnya ora enak. Calon PRT desa yang bagus, teman-teman. Ya. Dia kasih aku. Oh, lari. Satu aja ini. Bentar ya. Sini. Mana? Sembunyi ya. Tak cuma aja ini. Ini pada dia bagus. Calonnya bagus. Itu yang bagus. Ini. Ya tuh, bagus kan? Jadi kalau gede bagus nih, harganya lumayan mahal nanti ya. Terus untuk yang rejekan, yang jantan akan langsung saya taruh di kolam besar ini. Nanti konsumsinya untuk atau penjualannya untuk ke pengepul atau ke kios-kios. Termasuk yang kolam-kolam ini ya, termasuk ini juga dikirim ke kios atau pengepul. Banyak ini. Yang kecil ini, yang besar di sana. Karena panas saya biarkan kena lumut ya, teman-teman, untuk peneduhnya. Terus untuk yang bagus-bagus nanti online atau biar datang ke sini, tentunya dengan harga berlipat-lipat ya. Berapa kali lipat? Bisa 20 kali lipat ya. Gini bagus ini loh, tuh ekornya merah buntet ya. Tuh siripnya masih kecil, sudah kelihatan bagus juga lebar earnya. Oke, saya matikan. Bentar, biar 8 menit kita deketi. Oh, api gigi, api gigi. Tuh, ekornya buntet. Siripnya. Baik, saya matikan. Ya, umur berapa? Umur 1 bulan setengah masih. Oke. Saya matikan.